siapa yang suka makan roti pakai selai? Iya, selai. Isian roti bentuk pasta, ada selai rasa coklat atau selai kacang. Pasti enak ya. Saking cintanya sama selai, seorang pria di Medan harus berurusan dengan warga. Loh, kok bisa? Ya bisa, uang botol selainya dimaling. Sebut saja si Skip. Ia nekat menyatroni minimarket dekat rumahnya. Gara-gara si Skip kehabisan selai saat hendak makan roti. Saking kebeletnya, si Skip lupa kalau ambil barang di minimarket itu keluarnya harus bayar. Main ambil-ambil aja, gak tanggung Skip klepto sampai 10 botol selai, besti. OMG, Kip, ini doyan apa hobi sih? Warga tentu kesal karena ulah si Skip. Bogem setengah matang pun meluncur ke wajah tampannya. Si maling ini datang kan, mau belanja gitu kan. Katanya dia keliling-keliling aja. Terus gak lama dimasukinnya dalam tasnya. Aduh. Berapa banyak? Muter ke arah sini langsung lari, kami panggil lah maling. Ya iyalah Mbak Ayu, masa iya dipanggil sayang? Gara-gara ulah si Skip ini, akhirnya warga memberikan oleh-oleh kepada Pak Polisi untuk diinterogasi dan tentu saja masuk bui. Supaya si Skip tobat bahwasanya mencuri itu adalah perbuatan melanggar hukum ya, Kip.